pada hari ini Dewan Wanita Persatuan DPM PTSD DKI Jakarta mengadakan pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini sebenarnya kita agendakan sekitar 3-4 kali dalam setahun. Dan ini yang kedua untuk tahun ini. Kebetulan bertepatan dengan bulan Agustus, jadi dalam semangat kemerdekaan juga, yaitu semangat untuk berkarya, berkreasi, berprestasi gitu kan. Untuk temanya kali ini itu yang diangkat adalah menghias sayuran ya, supaya ibu-ibu itu kalau menghidangkan sesuatu tuh ada juga gitu kan, hiasan-hiasannya gitu. Dan ini sebenarnya awalnya itu dari pelatihan Dharma Wanita Persatuan Pusat. Jadi karena kita juga mengirimkan wakil ke sana, dan kebetulan wakil dari kita ini sangat berprestasi meraih juara 1 di DWP Pusat, kita minta juga untuk mengajari teman-temannya di lingkungan DWP, DPM, PTSP. Jadi transfer ilmu gitu, supaya ibu-ibu juga bisa gitu. Karena ini keahliannya ini tentunya sangat berguna lah untuk di rumah, di lingkungan tetangga, RT, dan sebagainya. Insya Allah sih bermanfaat. Pada siang hari ini saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan seni menghias dan mengukir sayuran yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai anggota dan juga untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi para anggotanya nanti. Semoga kegiatan ini bisa terus berlangsung, dan alhamdulillah pada kegiatan ini saya terpilih menjadi 3 peserta terbaik dalam rangka menghias dan mengukir sayuran ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Atas nama Dharma Wanita Persatuan Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.